Balik lagi di channelku teman-teman. Kali ini saya akan membahas 4 item yang masih menjadi misterius di Harvest Moon Back to Nature. Kita langsung ke yang pertama saja. Yang pertama ini kita bisa mengendarakan sapi. Bisa dilakukan dengan cheat. Kalau item tidak tahu menggunakan apa karena belum pernah mendapatkannya sampai dari saya kecil sampai sekarang. Jadi ini masih misterius. Nih, di sini ada skin saat Jack masih kecil yang flashback kakeknya itu. Ada skin si Jack ini naik sapi. Ini saat dicit, kalau kita tunggangin sapinya dari dalam rumah itu, dalam kandangnya maksud saya, akan ada bug seperti yang tadi kita tumpangin. Itu juga sapi. Kita pindah saja yang langsung ke yang kedua. Yang kedua ini mainan ayam. Untuk orang yang selalu ingin menjadi seekor ayam, di sini saya nggak mengertinya itu si Jack ini yang jadi ayam atau gimana. Kita coba langsung saja ke kandang ayam, mencoba ini apakah bisa digunakan atau tidak. Kita coba dekatin ayamnya. Ini saya sudah ekotak juga tetap tidak bisa. Tapi di sini juga ada skin, scan saat si Jack masih kecil juga bermain dengan ayam. Tidak tahu ini itemnya, tidak tahu, bukan, masih misterius. Kita pindah saja langsung yang ketiga. Yang ketiga ini good map. Teman-teman pasti sudah tahu. Saat kita memindahkan alat mau mengambil good map ini, sebaiknya sikat ini dipindahkan ke kolom 2. Karena nantinya akan hilang. Item ini juga tidak tahu bisa didapatkan, tidak tahu enggak, karena hanya dengan cheat. Kalau bermain mendapatkan ini belum pernah sih. Kita baca lagi di sini, saat kau melihat. Kita coba langsung di rumahnya sendiri, di rumah si Jack sendiri. Ini seperti ini kalau menggunakan good map. Tapi di sini juga ada bug saat sudah memakai good map, kita akan black screen. Kita coba ke tempat yang lain. Kita coba kemana ya? Kita coba saja ke kandang sapi. Sebaiknya sebelum kita menggunakan ini, kita save state dulu karena nanti black screen lama lagi soalnya. Kita save dulu lalu kita gunakan. Ini kandang sapi yang belum direnovasi seperti ini. Dilihat dari good map, kita load lagi. Kita pindah posisi. Kita ke toko Barley Smith saja, mencoba di sana apa bisa apa tidak. Kita coba di sini teman-teman. Kita simpan dulu kondisi, save state, lalu kita gunakan seperti ini. Ini Barley Smith, lalu tempat anggur dah. Kita pindah lagi, nyoba di Popuri Pump. Potri Pump. Di sini juga sama. Sebaiknya save state dulu. Langsung ke yang keempat. Keempat ini Pocket Station. Pocket Station, latihlah kurcaci panen di dalam sini. Kalau ini nggak bisa digunakan seperti yang mainan ayam itu. Kita langsung saja ke rumah kurcaci, kita cut saja. Di sini kita coba ke yang biru ini, siapa lupa lagi namanya.
Tidak bisa, teman-teman, sudah bisa pencet kotak. X tidak bisa. X bisa tapi malah menanya. Saya juga pernah mencoba saat si kurcaci ini disuruh bekerja di ladang kita. Lalu kita gunakan ini, tetap tidak bisa. Jadi ini masih menjadi misterius barangnya, karena didapatkan dari cheat. Kalau saat bermain, tidak tahu di mana barang ini. Segitu saja dari saya, teman-teman. Semoga membantu. Jangan lupa subscribe dan like videonya. Ketemu lagi di next video.